itu main sama mereka pakai hati. Ketika mereka ada masalah, temenin mereka juga pakai hati. Gak usah dijatuhin, gak usah dijelekin, gak usah berasumsi apapun, gak usah komentarin apapun. Baik, udah case close. Kan ketemu nggak perlu harus bawa kamera, ketemu nggak perlu orang harus tahu, nggak perlu setiap ketemu ataupun doain kita harus update di sosmed, itu nggak berguna sebenarnya. Dan kalau emang juga waktu main sama mereka pakai hati, ketika mereka ada masalah temenin mereka juga pakai hati. Nggak usah dijatuhin, nggak usah dijelekin, nggak usah berasumsi apapun, nggak usah komentarin apapun, cuma cukup doain aja. Ini udah jalan dari Allah. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan, punya kebaikan. Dan kita sebagai umat manusia, jangan pernah bisa cuma menghakimi dia, ngejatuhin dia, apapun itulah. Intinya doain aja. Semoga cepat selesai masalahnya. Dan bahagia terus. Semoga kuat, yang udah pasti. Mau apapun yang terjadi sama Bilar sama Lesti, mereka dua-duanya tetap adik gue. Gue tidak akan pilih kasih ke siapapun. Gue tidak akan menjatuhkan siapapun. Gue tidak akan menjelekkan siapapun karena mereka manusia yang sampai detik ini tetap baik dalam hidup gue. Okay. Bang, tadi statusnya udah jadi tersangka bang, Bilar bang. Thank you. Hey bang, mau ngomong. Thank you. Kacanya buka bang Dery. Bang ya. Itulah tadi statement atau support dari Dery, mantan manajer dari Rizky Billar.